Okay guys, welcome back to my channel. Setelah cek, wow, kali ini saya akan melanjutkan Paper Mario The Origami King for Nintendo Switch part ke 18. Okay, di part 17 sebelumnya kita lawan boss ya. Bagi kalian yang belum mengikuti, silakan klik pojok layar kanan atas kalian. Okay, thank you for watching and enjoy my video. Oke, di part 18 ini kita akan wow, ini bekas-bekas lawan boss yang di part 17 danger guys. Oke, kita lihat part 18 kita menuju ke pita berikutnya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat ini sudah damai ini Shogun Studio-nya ya. Kita kembali seperti semula ya. Sudah rame ini pasti. Karena sebelumnya adalah sepi, kerontang, dan musuhnya banyak musuhnya ya. Oke. Wow. Oh, disambut Mario-nya karena telah menyamakan Shogun Studio. Wow, disambut meriah guys. Mereka sangat senang guys. Wah, Bobby-nya sangat jadi terharu. Kenapa sih Bobby ini? Kok diem aja? Sambil tertekun gitu. What's up Bobby? Aku ingat. Oh, si Bobby ingat. Wow, si Bobby ingat sesuatu. Oke. Oke, kita ke pita kuning sekarang. Let's go, guys. Ke pita kuning. Senang disambut. Good luck. Come again soon. Bye-bye. Bye-bye, Shogun Studio. Kita ke pita kuning teman-teman, kita sudah ke pita kuning. Oke, kehidupan katanya kehidupan memang keras katanya si Bobby. Oke, kita ke pita berikutnya dan melawan kakaknya si Olivia. Wow, kita di valley guys. Tempat yang kering kerontang. Oke, kita sudah di pita kuning. Kita akan cari petunjuk ya di pita kuning. Road to pita kuning, perjalanan ke pita kuning ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita isi darah dulu karena terlalu danger darahnya habis lawan bos di pita biru tadi ya.
Okay. Penuh lagi darahnya. Kayak koboi-koboi ini bawa-bawanya. Woi, hampir aja. Oke. Ini masih belum ada tanda-tanda musuh, teman-teman. Oke, kita terus mengikuti jejak si pita kuning. Wow, kita ada di terowongan, guys. Kita mau nggak mau harus masuk ke situ, guys. Kita ke tunnel ya, teman-teman. Oh, siapa yang bicara itu? Wow, ini guys, kakaknya si Olivia. Oli. Ah, sister you support. Tidak. Wow. Wow, kena si Olivia. Wow. Oh my god. Caranya kebuntu, teman-teman. Wah, buntu ini, teman-teman. Masih Poppy kemana tuh? Woi, Poppy, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Ini satu-satunya jalan, katanya si Poppy. Aku tahu, aku. Bagaimana menyelamatkan si Olivia, Mario katanya gitu. We have to buatkan the cell. Wow. Wah. Kita cari jalan lain, teman-teman. Kembali ke perahu ya. Wah, Olivia-nya tertahan di situ, teman-teman. Wih, kembali ke Shogun Studio. Oh, Toad Town Dog. Sorry, guys. Kita ke Toad.
Aduh, salah lagi, salah, ya ampun. Salah pencet, teman-teman. Auto mountain ya. Oke, teman-teman. Kita balik ke Tawaton ya. Yes. Kita skip. Langsung ke Toton, langsung ke pelabuhan ya teman-teman ya, sesuai petunjuk dari si Bobby. Oke, di situ ya teman-teman. Pelabuhan, oke. Bukan sini teman-teman, masih ada pelabuhan, mungkin yang pelabuhan yang di bawah. Nah ini. Oke, betul teman-teman. Oke, kita ke Great Sea teman-teman. Berangkat. Great Sea. Oke, kita sudah menemukan pita pink merah muda ya. Teman-teman, kita ke pita pink dulu ya. Oke, kita sudah menggunakan kapalnya ya. Tekan A untuk gas kiri kanan untuk menjalankan kapalnya ke kiri dan ke kanan. Set R to speed up untuk mempercepat. Oke. Oh no no, belum belum. Oke, jadi wah ini kita pingnya di situ teman-teman.
Just look for a big pink ship. Okay. Kita akan mencari kapal, teman-teman. Ah, ini. Oh, itu. Ini kita sudah di kapal pesiar yang berwarna pink peach ya, the pink peach princess peach, kapalnya si princess peach ini teman-teman. Kita sudah masuk di decknya teman-teman. Coba lo ini teman-teman. Wih, jatuh. Nice. Oke, teman-teman. Wow. Hampir ketiduran saya guys tadi guys.
Wah, itu belum saya tambal itu. Bentar ya guys, kita akan tambal lagi. Hampir aja. Kita sudah ada di kapal pesiar ya, si Princess Peach. Wow, apa ini? Ikan kah? Oh iya, ikan. Kena. Aduh. Oh, kalau ini easy. Nice. Boom. Oke, wave selanjutnya. Oh guys, wah gak cocok. Boom. Wow, kurang satu.
Oke. Okay. Woi, mau. Gak mau saya lawan lagi. Kita lengkapi lubang-lubang ini. Oke, ada petinya. Plus HP plus 20. Oke. Wow. Kan sih pakai api. Oke. Teman-teman, tadi saya agak ngantuk jadi agak merem-merem dikit teman-teman ya. Saya mohon dimaafkan ya. Wah, apa ini? Baiklah. Oke, teman-teman, kita ke ya ke OBS ya. Oke, teman-teman, kita sudah di VIP room-nya. Oh,
Sip. Nice. Oke, kita tumpuk satu-satu. Oh, belum mati. Sip. Waduh. Wah, panggil polo. Nice. Oke, kita tembok. Oh, masih ada. Dua, tiga, empat. Oke, kita blok ya. Waduh, gagal ngeblok guys. Alright, kita push ya. Oke, enemy store. What? Oke, aku tahu. Ya, ini guys, yang panggil penganggil ini guys. Harus timpuk dulu ini ya. Terus. Wah, ini gampang, teman-teman. Selesai.
No. Wow, gak bisa temen. Oh, bisa, bisa. Tip teriak. Oke, kita lift, ternyata bisa liftnya. Wah, gak bekerja itu. Coba ke sini teman-teman. Oh iya iya. Rata-rataan teman-teman. Ya ampun, kaki itu buntu dari tadi, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan di part 19 ya. Saya sudah jadi kapal Princess Peach ya. Mohon maaf ya guys, kalau di part ini saya agak ketiduran tadi ya. Oke, nanti kita lanjutkan di next video. Gimana keseruannya? Misteri dari kapal Princess Peach ini, kenapa kok orangnya nggak ada? Kita lihat di next video ya.
Thank you for watching, thank you for welcome, dan kalian, jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Saya Toji Pau, undur diri, bye-bye, saya Toji.